Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan sharing session RPS dengan pendekatan pedagogi baru. Nah, untuk hari ini kita akan mendengarkan pengalaman dan proses dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata kuliah yang diampu. Dan hari ini kita akan ada 4 pembicara. Nanti sesi pertama akan diawali oleh Pak Aya, kemudian nanti setelah Pak Aya akan ada Pak Kuku, dan setelah itu akan ada Bu Penny dan Pak Ananta. Nanti masing-masing dosen diberikan kesempatan untuk membagikan pengalamannya selama kurang lebih 20 menit ya, Pak ya. Baik. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab juga di setiap sesi. Dan setiap sesi nanti juga rekan saya akan membagikan form kehadiran untuk Bapak Ibu sekalian untuk diisi. Baik, untuk sesi pertama sendiri nanti ada Pak Ayah. Saya ini salah satu dosen agama yang memang ditugaskan di program studi perpustakaan dan sains informasi ya Pak ya? Betul. Nah, selama kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran ini, Pak Aya ini fokus untuk memodifikasi desain instruksional untuk agama 2, Tahoro. Nah, saya lihat sih Pak Aya dalam mendesain ini memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna ya ke mahasiswanya dan sangat positif. Karena Pak Aya ini mencoba untuk mendorong gimana nih mahasiswanya bisa berpikir kritis dan menjadi muslim yang lebih baik lagi gitu. Dan banyak hal lah, mulai dari peranan ada asisten juga, dan juga mungkin lebih menekankan pada asinkronus ya Pak ya. Ya. Nah, untuk detailnya mungkin Pak Aya lah yang akan menceritakan gitu pengalaman dan prosesnya. Tidak perlu lama-lama lagi, untuk Pak Aya waktu dan screen saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya mau tanya dulu Putri. Ya, Ini gimana tuh Pak? saya menyampaikan 20 menit lalu tanya jawab atau saya harus menunggu yang lain? Oh, sambil presentasi aja Pak, 20 menit menceritakan. Langsung aja sekarang. Berarti nanti langsung tanya jawab aja ya? Tanya jawabnya setelah Pak Ayat selesai. Oh iya, maksud Iya. saya biar saya nggak perlu mengikuti yang lain menunggu yang lain gitu kan? Oh ya, enggak. Ya oke. Langsung Baik. aja. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tanya jawabnya per sesi, per tiap dosen, per sesi. Setiap dosen. Baik, Iya. kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Coba sebentar saya nyalakan lampu dulu. Ini kayaknya gelap sekali. Ah, oke, okay. Terlalu pengaruh ya. Baik, terima kasih Putri sebagai moderator tadi sudah memukadimahi apa yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, pertama-tama saya bersyukur sekali kepada Allah kita semua di sini masih bisa berkumpul ya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, dan juga kita bersyukur Allah beri kita kesempatan untuk melakukan satu hal yang baru ya. Dan ini alhamdulillah dibimbing dan juga diajarkan juga oleh kawan-kawan ya, khususnya Pak Andreas ya. Jadi memang banyak hal yang bisa dieksplor dari layar yang kita punya itu, kita miliki. Nah, itulah yang menjadi perhatian kita pada pembelajaran yang sudah berjalan 3 semester ini secara daring. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian saya akan mulai ya, karena waktunya hanya 20 menit, mudah-mudahan ini cukup ya untuk menjelaskan beberapa hal saja yang menjadi inti daripada apa yang kami sajikan dalam pembelajaran agama 2 di layar. Baik. Sudah nampak ya? Sudah. Nah, oke. Baik. Jadi paling tidak kita akan membahas beberapa poin pada kesempatan kali ini. Deskripsi singkat mata kuliah, gambaran peserta, diskusi RPS ya, hubungan CP dan pembahasan dan juga metode belajar. Jadi mata kuliah agama 2 ini ya paling tidak diproyeksikan mencakup 3 hal. Yang pertama, dia mencakup thaharah ya. Yang kedua berkaitan dengan mahram dan yang ketiga berkaitan dengan aurat dan aturan berpakaian.
Jadi diharapkan mahasiswa ketika mereka menguasai hal-hal ini, mereka akan siap untuk melaksanakan ibadah dengan baik ya. Karena persiapan melakukan ibadah itu diharuskan mereka menguasai tiga hal ini. Ya. Dan pembahasan yang paling besar di antara tiga pokok bahasan ini jelas toharoh. Karena toharoh ini mengambil sekitar 75% dari pembahasan, sedangkan mahram dan aurat dan serta aturan berpakaian itu hanya 25% dari seluruh pembahasan. Jadi proporsionalnya kira-kira begitu. Nah, kalau kita bertemu secara offline, ya biasanya pembelajaran itu, kalau saya adalah orang yang ingin sekali menguasai kelas, gitu. Artinya kelas harus kondusif, terkuasai, bahkan diskusi itu harus teratur dan mahasiswa diwajibkan untuk berdiskusi. Ya, jadi tidak boleh ada yang hanya diam di pojokan atau apa namanya pura-pura coret-coret, gitu ya. Nah, untuk memindahkan hal tersebut ke pembelajaran secara daring, artinya mahasiswa itu aktif dan lain sebagainya, itu punya tantangan tersendiri. Ya. Dan kita tahu ketika daring sinkronus saja, misalkan pasti ada saja mahasiswa yang apa namanya ada kendala, misalkan kameranya rusak atau keterbatasan apa namanya kuota dan lain sebagainya sehingga tidak bisa menyalakan video ya, dan lain sebagainya. Jadi itu ada tantangan-tantangan yang mana kita harus backup pengetahuan-pengetahuan itu sehingga meskipun mereka tidak bisa secara optimal melakukan kuliah secara sinkronus, semuanya bisa tersedia secara asinkronus. Ya. Jadi gambaran peserta, peserta agama 2 ini peserta semester 2 pastinya ya, dan juga ada beberapa mahasiswa yang mereka adalah yang tidak lulus di semester sebelumnya. Ya, yang tidak lulus usaha sebelumnya. Jadi pengalaman sebelumnya di semester 1 kelihatan sekali mahasiswa kurang antusias dalam belajar. Ya, tingkat keaktifannya rendah ya. Jadi kalau dalam sinkronus ayo coba silahkan siapa yang bertanya itu-itu saja, 1-2 orang gitu ya. Terus kemudian ketika evaluasi mereka mengeluh, ternyata mereka apa namanya melihat evaluasi yang berbeda karena penitik beratannya pada pemahaman dan studi kasus pada kehidupan sehari-hari. Jadi model evaluasinya tidak lagi sebutkan ya. Apakah yang dimaksud dengan definisi gitu ya. Meskipun waktu itu kita masih pakai apa namanya esai. Jadi tidak begitu. Jadi pembelajarannya sudah lebih menekankan kepada pemahaman. Karena maklumat atau materi-materi yang berkenaan dengan teknis, apakah rukun, syarat dan lain sebagainya, selain mereka bisa baca sendiri, ya mereka juga pernah belajar itu pasti di sekolah-sekolah mereka sebelumnya, meskipun tidak mendalam. Oleh karena itu, materi pembelajaran agama 2 ini ya, diharapkan bisa melakukan pembelajaran yang mendalam dan juga relate dengan kehidupan mereka sendiri. Ya, makanya kita akan melihat nanti bagaimana soal-soal itu bukan lagi banyak, hanya sedikit soal-soal yang mencakup definisi, ya, tapi lebih banyak soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kasusnya misalkan dalam toharoh, ya bagaimana Anda apa namanya baju Anda misalkan terkena najis lalu di depan Anda ada ember berisi air, ketika bajunya dicelupkan ke air apakah setelah itu airnya menjadi najis atau tidak dan lain sebagainya, ya jadinya intinya soal-soal yang berkaitan dengan studi kasus yang ada dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi itu setelah kita melihat apa yang terjadi semester pertama, hasil evaluasinya juga kita lihat, oh ternyata kita butuh pendekatan baru kepada mereka. Mereka harus aktif. Bahkan aktifnya itu harus dipaksa aktif. Nah, itu yang pendekatan inilah yang kemudian melahirkan satu ide ya. Satu ide nanti kita bahas di sini idenya seperti apa. Ya. Jadi paling tidak RPS-nya seperti ini ya. Kalau secara umum maaf. Saya ingin memindahkan ini. Tidak menghalangi. Oke. Halo, ya. Jadi agama 2, agama itu kalau di tujuannya adalah menjadi pustakawan ahli yang Islami ya. Kalau kita lihat dari kerangka besarnya di situ ada S1, S3, S16 ya, S12 ya dan juga S13 ya. Kemudian kita turunkan menjadi dua cabang ya. Yang pertama di apa namanya di akademis M1 sampai M5, toharoh, aturan mahram, aturan mengenai aurat dan aturan berpakaian yang kurang lebih ada 10 poin besar di situ. Ya. Kemudian kita turunkan juga karena ada hafalan ya di setiap semesternya dan salah satu capaiannya dia harus bisa menjadi imam dalam sholat dan harus mempunyai hafalan. Ya pastinya imam harus hafal ya bacaan Al-Quran, maka dia ada hafalan sejumlah surat dalam juz amma, dalam juz 30. Jadi kurang lebih pembelajarannya seperti itu.
Kemudian kegiatannya ada dua, sama dengan yang lainnya pastinya, sinkronus dan asinkronus. Kegiatan sinkronus kita hanya melakukan dari Zoom saja, karena kita mencoba pernah dengan Google Meet dan lain sebagainya kurang optimal. Jadi memang yang paling optimal itu via Zoom. Ya. Yang kedua asinkronus, asinkronus via layar. Ya. Mahasiswa dapat mengakses materi kuliah dan mengikuti berbagai proses belajar ya, setelah mengikuti kontrak kuliah tersedia di layar. Nah, materi sinkronus ini apa? Materi sinkronus ini biasanya kita melakukan pengayaan materi. Ya. Jadi materi setelah diberikan, nanti di beberapa pertemuan kita adakan sinkronus untuk melakukan pengayaan. Pengayaan, apa yang dikayakan materinya? Materi-materi, yaitu karena kita setelah pemberian materi, biasanya kita buka forum pertanyaan dan diskusi. Nah, forum pertanyaan dan diskusi itulah nanti pertanyaan-pertanyaan yang memang paling bagus, paling tepat untuk dibahas, akan kita bahas di pengayaan. Nanti teknisnya akan kita sampaikan. Oke, sumber pembelajarannya ada slide presentasi, ada e-book, ada video, ya, ada latihan teori. Jadi slide presentasi seperti biasa pasti ada setiap minggunya, e-book nanti akan kita berikan ketika waktunya, ya, yang pasti ini akan mudah didapat dan dia hak ciptanya memang sudah diwakafkan. Yang ketiga video. Jadi setiap pembelajaran kita pastikan ada link video di situ. Jadi mahasiswa tidak hanya melihat slide presentasi, ya, tapi mereka juga diharuskan menonton video karena bagian dari presensi mereka harus menonton video, ya. Yang kedua, nanti latihannya itu bukan cuma mencakup materi yang ada di presentasi, tapi juga ada materi yang berada di video. Nah, video ini penting. Pentingnya yang pertama, mengenalkan mereka dengan ulama-ulama, ya, atau para ustadz-ustadz yang memang kredibel dalam bidangnya. Kalau di materi pertama, materinya tentang akidah, materinya tentang akhlak, kita berikan video-video di sini. Ini loh ulama-ulamanya yang memang kalian bisa panuti, gitu ya, bisa kalian ikuti kajian-kajiannya. Nah, begitu juga di materi kedua ini, kita kita sampaikan video-video di situ beberapa ulama. Nah, itulah kita mengajarkan bagaimana mereka mengenali siapa yang harus mereka jadikan panutan dalam hal fikih, ya. Tidak dalam hal akidah ada, dalam hal fikih ada. Nah, yang kedua, video ini bukan hanya sekedar ditonton. Karena kalau hanya sekedar ditonton bisa saja ada yang tidak menonton, ya. Karena kita tidak bisa mengecek kecuali mereka mengklik link yang ada di layar, kemudian mereka bisa langsung masuk kepada videonya. Tapi kita tidak tahu apakah mereka menonton dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, ini kita ikat. Selain dengan latihan, kita ikat dengan tugas untuk menulis kembali skrip video dan merangkumnya. Jadi tidak hanya sekedar video ini ditampilkan, mereka bisa nonton, tapi mereka harus merangkum daripada isi video itu. Baik, kurang lebih alur pembelajarannya adalah pemberian materi, ya, di setiap pertemuan, baik tadi berbentuk e-book ataupun PPT slide, ya, ataupun video. Kemudian di waktu yang bersamaan kita buka forum diskusi dan forum diskusi dan pengayaan. Nanti mereka ada kolom tersendiri di situ di layar, mereka bisa klik di situ. Mereka kasih pertanyaan. Nah, nanti pertanyaannya kita pilih. Saya sudah katakan pertanyaan yang terpilih untuk nanti dibahas pada sesi pengayaan akan mendapatkan nilai sikap, ya, mendapatkan poin lebih. Ya. Kemudian kita berlanjut ke selanjutnya adalah latihan dengan passing grade 80. Nah, ini adalah salah satu yang saya katakan memaksa mahasiswa untuk belajar, memaksa mahasiswa untuk aktif. Selain memaksa mereka untuk aktif berdiskusi secara maya, ya, karena kita dorong dengan adanya nilai sikap di situ. Yang kedua, kita pastikan setiap mahasiswa yang ingin lanjut ke pertemuan berikutnya, mereka harus dapat nilai 80. Ya. Jadi kalau mereka belum 80, nanti mereka harus mencoba terus. Kita kasih waktu 4 hari. Nanti penjelasan lebih detailnya berikutnya. Jadi kita kasih waktu sekian hari, mereka harus mencoba lagi, sampai melewati 80 minimal. Nah, itulah intervensi yang kita lakukan supaya mahasiswa dengan sendirinya terdorong bahkan termotivasi untuk, ya, untuk bisa belajar, ya, karena yang sebelum-sebelumnya, ya, yang materi di semester 1, ya, kelihatan dari cara menjawab mereka itu mereka jawabnya tidak dalam, artinya mereka belum tentu membaca materi yang disediakan atau belum tentu menonton video atau belum tentu memahami dengan benar apa yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, ini yang satu hal yang baru, ya, diskusi dan pengayaan dan juga latihan dengan passing grade 80. Lalu nanti ditutup dengan evaluasi. Ya, yang mana evaluasi ini ada, karena tadi ada dua tema besar yang ada di sini. Tema pertama adalah tema toharoh, tema kedua adalah non toharoh.
Jadi evaluasi dilakukan setelah selesai kita membahas tema toharoh, ya. Yang kedua, evaluasi dilakukan setelah selesai membahas yang non toharoh. Non toharoh itu adalah mahram, aurat, dan juga aturan dalam berpakaian. Ya, ini yang sudah diisi contohnya. Ya, ini contoh forum pertanyaan dan diskusi yang akan kita pakai pertanyaan ini untuk nanti dalam sesi pengayaan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul ini screenshot ya, dia lebih banyak ke bawah sebenarnya. Dalam sesi pengayaan nanti kita akan pilih ya, karena di sini ada priority, kita bisa klik ya, diajarkan waktu itu oleh Pak Andreas. Nah, nanti dia akan masuk ke bagian yang akan dibahas. Jadi nanti bagian yang kita tandai ya, kita tandai oke, berarti dia masuk screening untuk apa namanya, untuk dibahas nanti pada saat pengayaan. Karena ada pertanyaan yang mengulang juga. Artinya yang ini tanya tentang ini, yang lain bertanya lagi tentang hal yang sama. Supaya tidak mengulang, maka kita screening dulu. Nanti kita kasih tanda mana yang akan kita bahas pada sesi pengayaan. Nah, soal-soal yang akan kita bahas pada sesi pengayaan nanti, yang kita jawab pada sesi pengayaan, nanti mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai poin sikap tambahan. Nah, jadi ini yang kita coba. Alhamdulillah mahasiswa termotivasi, karena kita katakan nanti yang apa namanya, yang mengisi forum pertanyaan dan diskusi ini akan kita tambahkan poin sikapnya 5 poin gitu ya. Maka alhamdulillah cukup banyak yang masuk ke apa namanya, masuk ke poin ke forum diskusi. Meskipun itu ya kita harus ada sampai minggu kedua ya, minggu pertama masih kosong, mungkin masih kagok gitu ya mahasiswa, yang kedua ketiga baru mulai terlihat banyak. Ya, baik. Kemudian ada latihan. Ya, latihan ini kita lakukan 7 kali. Ya. Akan kita lakukan sebanyak 7 kali. Ya. Latihan pertama di pertemuan ketiga, latihan kedua pertemuan kelima, dan seterusnya. Ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, dari 7 latihan ini, 5 latihan itu berkaitan dengan toharoh. 5 latihan itu berkaitan dengan toharoh. Dan 2 latihan sisanya berkaitan dengan mahram, aurat, dan juga aturan atau tata cara untuk aurat. Nah, kita punya aturan main tentang latihan ini. Pertama, mahasiswa harus mendapat nilai minimal 80 dari latihan sebagai syarat melanjutkan ke pertemuan berikutnya. Jadi, kalau mereka mencoba, kok belum sampai 80, coba lagi. Ya. Belum lagi, coba lagi. Nanti akan kita lihat ada 164 percobaan. Semalam kita sudah mulai coba pertama, apa namanya, kita sudah test drive pertama kali latihan ini. Alhamdulillah, ada 164 kali percobaan dari 64 mahasiswa. Ya, jadi kurang lebih 2,5 percobaan. Ada yang mencoba 2 kali, ada yang mencoba 3 kali, ada yang mencoba 1 kali dan langsung apa, langsung lolos. Ada yang sampai 3 kali baru lolos ya. Itu memberikan kesan ke kita, oh ternyata mereka mengulang, mau mengulang dan lain sebagainya, mau berusaha. Dan ini kita buka 4 hari. Jadi tidak hanya tidak berbatas waktu. Pertama tidak berbatas berapa kalinya, boleh berkali-kali. Karena intinya mereka mau belajar, ketika mereka tidak paham, buka lagi videonya, buka lagi materinya, atau mau tanya temannya silahkan diskusi ya. Intinya mereka mau belajar. Ya, kita beri waktu, kita beri kesempatan sebanyak-banyaknya ya. Tapi waktunya kita batasi. Artinya sekian soal dalam hitungan sekian menit. Yang kedua, batasnya apa, waktu untuk diperbolehkan mereka melakukan ujian kita batasi juga, hanya 4 hari. Jadi kalau kemarin materinya ada di hari Selasa, maka mulainya semalam ya, Rabu malam, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ditutup hari Sabtu pukul 23. Jadi kita buka selama 4 hari. Nah, mudah-mudahan harapannya nanti semuanya benar-benar bisa memanfaatkan ini sebagai pelecut mereka untuk mau belajar. Ini contohnya. Berpindah ya layarnya apa tidak? Tidak berpindah. Tidak berpindah. Oh, berarti saya share screen ini aja. Ah, gini. Oke. Ini yang percobaan pertama kita, ya. Percobaan pertama kita yang sudah kita lakukan semalam. Ya, sudah ada 166 percobaan dari 64 mahasiswa. Ah, ini range nilai mereka ini. Yang sudah melewati itu 16, 23, 27, sekitar 31 mahasiswa dari 64. Artinya sudah ada setengah dari mahasiswa yang sudah
apa melewati batas 80 tadi. Ya, 80 ke atas mereka sudah lewat dari passing grade yang kita apa namanya kita syaratkan dan mereka bisa mengikuti pertemuan berikutnya. Bagi yang belum lewat ya, kita kasih waktu sampai hari Sabtu malam. Nah, kalau kita melihat di sini orang yang sama berkali-kali melakukan percobaan ya. Resno satu, dia mungkin ada dua atau tiga kali saya lihat ya. Diurutkan saja Pak berdasarkan email. Diurutkan. Coba ya. Diurut. Sama sekalian highest aja yang ditampilin. Jadi gitu. Iya, Lebih. jadi yang biru-biru aja. Nah, itu show at most one finish attempt per user itu di checklist ini. Ya. Sama show okay. Report ya. Klik show report. Klik show report. Ini. Coba ya. Okay. Nah, jadi yang biru semua, yang highest aja. Kalau mau diurutkan bisa klik grade per 100,00 itu diklik di bagian headernya. Oh, header table. Header table. Oh, ini. Grade-nya diklik. Grade. Ya itu nanti ini? Akan terurut secara ascending atau descending. Nah, kalau okay. Kayak gini ini ya. Descending. Iya, kalau ini. Ya, ini ascending, ini descending. Descending. Ah, jadi ini apa namanya? Mahasiswa-mahasiswa yang sudah lakukan sekian banyak percobaan ya. Meskipun saya lihat ada yang satu kali percobaan mereka sudah sampai 90. Nah, saya katakan di situ kalau yang satu kali percobaan mereka langsung nyampai batas ambang batas itu, maka nanti akan kita tambahkan poin sikap 5 poin gitu. Boleh lihat grafik lagi enggak, Pak? Yang bawah. Grafiknya bawah. Boleh, boleh. Silakan, Bu. Oke. Okay. Gitu. Masih juga ada yang di bawah 80 masih, ya? Masih ada yang di bawah 80. Setengahnya, Bu. Kurang lebih, ya. Setengahnya masih di bawah 80. Tapi yang saya cukup berkesan karena mereka ada yang mencoba sampai jam 1 pagi ya. Kita sudah tidak apa namanya kita sudah terlelap itu. Mereka masih mau mencoba ini jam 11 lewat setengah 12 ya. Bahkan saya lihat tadi ada yang sampai jam 1. Kalau kita mengurutkan orang yang sama bisa ya? Bisa enggak? Kalau gitu yang orang yang sama ya itu yang highest itu di uncheck lagi. Highest di uncheck. Di show report lagi. Show at most gini eh? Iya di uncheck. Karena okay. Kalau nilai terbaik cuman show report dulu, Pak. Klik show report. Show report. Yang bawah tombol. Hah? Yang hitam tombol hitam. Oh ini show report dulu. Iya. Lalu kita mau lihat nama yang sama. Nama ya, depan. First name. Ya, nama depan. Ya, sorry. Nama depan. Nah, itu Winda Rahmadini dua kali. Gitu. Tufaila dua kali. Tiga kali. Tufaila tiga kali. Iya. Terakhir sampai jam 12 dia coba. Saharani dua kali. Dan lain sebagainya. Jadi itu adalah contoh apa namanya penerapan latihan yang ada di materi agama dua. Wow. Baik, kita kembali ke slide. Oke. Ya, kemudian nanti akan ada dua kali evaluasi, ya. Yang pertama, karena tadi ada dua komponen besar, ada subtema pembahasan yang besar, pertama tentang toharoh, yang kedua adalah tentang non-toharoh, tapi dia persiapan dalam ibadah, mahram, menutup aurat, dan juga aturan berpakaian. Dan kita lihat bobot pembelajarannya yang satu 75%, yang satu hanya 25%, maka kita lakukan dua kali evaluasi dengan bobot penilaian berdasarkan banyaknya bobot pembelajaran. Dan itu tidak dilakukan berdasarkan waktu UTS dan UAS. Jadi berdasarkan waktu pembelajaran itu selesainya kapan. Jadi kalau pembelajaran tentang apa namanya tentang toharah itu selesai di pertemuan 11, maka pertemuan 12 itu kita lakukan evaluasi menyeluruh toharah. Baru nanti di pertemuan ke-16 kita lakukan evaluasi yang non toharah tadi, yang aurat, yang mahram, yang aturan berpakaian nanti akan masuk di situ. Jadi ada dua macam evaluasi. Nah, ini proyeksi berikutnya. Jadi setelah saya pikir-pikir dan setelah menjalani ini selama kurang lebih 3 pertemuan, rasanya belum cukup apa namanya untuk merubah menggeser tadi ya
dosen menjadi fasilitator gitu ya. Rasanya belum cukup. Kenapa? Karena saya belum membuka forum diskusi. Nah, jadi seharusnya saya juga membuka forum diskusi. Oh, menyeramkan tadi. Jadi seharusnya saya juga membuka forum diskusi ya. Membuka forum diskusi. Nanti di situ mahasiswa juga bisa berkontribusi. Nah, dosen nanti akan menjadi fasilitator, akan melihat, oke, ada yang bertanya seperti ini, ada yang menjawab, apakah jawabannya tepat atau tidak. Nanti kita mengomentari di akhir. Gitu. Nah, tapi sebelum itu, pasti mahasiswa harus diajari dulu atau dibekali dengan sumber-sumber informasi. Di mana mereka harus mencari jawaban, tata caranya seperti apa, ya sumbernya di mana yang kredibel, jadi tidak hanya ambil sembarangan dari blog atau apa lain sebagainya. Nah, itu sumber-sumber informasi itu yang belum kami ajarkan secara apa namanya, secara gamblang kepada mahasiswa. Tapi itu akan kita lakukan dan akan kita coba nanti mungkin di pertemuan apa namanya kelima atau keenam kita akan coba nanti forum diskusinya terbuka. Jadi jangan hanya dosen yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi dosen bisa memantau bagaimana mahasiswa saling berdiskusi, bertanya kemudian menjawab, yang lain bisa menjawab. Tapi setelah nanti diajarkan sumber-sumber informasinya, misalkan kalau dalam fikih dia ada rumah fikih ya, ada rumahfikih.com ya, kemudian nanti ada yang lainnya, ada dari YouTube misalkan Buya Yahya atau yang lainnya, nanti mereka bisa, mereka harus menyantumkan sumbernya. Jadi tidak hanya asal menjawab apa hukumnya ini kemudian temannya menimpali di bawahnya hukumnya ini. Nah, ini tidak masuk nilai nanti. Nah, jadi yang mendapatkan nilai tambahan sikap nanti yang benar-benar dia menjawab, dia kasih sumbernya. Nah, jadi mahasiswa sudah bisa lebih cepat tahu tentang informasi yang sebenarnya mereka bisa dapatkan loh dengan sendirinya. Hanya saja kita mengawal, oh kalau kamu mau cari informasi yang berkaitan dengan ini sumbernya 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan dikomparasi, kemudian dipikirkan mana yang kira-kira jawaban paling tepat dan paling sesuai dengan keadaan yang dialami. Demikian, itu proyeksi berikutnya. Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru mau saya ingetin, Pak. 20 sedikit overtime, pas, kan? Tapi oh, tidak terlalu jauh. Baik, menarik ya Pak ya, jadi mendorong keaktifan mahasiswanya dengan pemberian sikap dan juga tadi memberi kesempatan mereka untuk, kalau yang putih tangkap sih, memberikan kesempatan mereka untuk belajar, jadi nggak perlu takut salah melalui soal-soal latihan ya. Itu luar biasa sih. Baik, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Dari Bapak-Ibu sekalian, adakah ingin menanggapi atau memberi masukan atau bertanya? Sangat dipersilakan. Tadi mungkin sembari menunggu dosen-dosen Bapak-Bapak Ibu mau bertanya apa. Eh, boleh Putri? Oh boleh banget Pak Karim. Saya tunggu. Silakan Pak Karim. Nih, apa namanya Pak Ayah. Makasih Pak Ayah ya, saya dapat banyak ilmu nih dari penjelasan Pak Ayah ya. Terutama masalah link, memang saya juga memakai kalau dalam sejarah ya, tapi saya lupa ketika di agama 2 itu ya. Padahal banyak YouTube yang mengajarkan tentang fikih itu ya. Artinya itu apa namanya sangat menarik lah ya. Kemudian masalah latihan juga saya sudah mencoba untuk post test ya, dari apa namanya dari setiap pertemuan saya bikin post test, kemudian kemampuannya bagaimana sih, itu bagus juga itu. Tapi saya tadi mengalami kebingungan ketika merangkum video Pak ya itu. Ya jadi ketika apa namanya tadi kan Pak ya bilang si anak itu atau si mahasiswa ini disuruh menonton video, kemudian mereka disuruh merangkum ya. Nah, ini kira-kira apa namanya cara mengoreksinya bagaimana gini? Artinya kan itu bakal memakan waktu kita yang cukup lumayan itu ya. Nah, itu apa namanya itu mungkin apa namanya yang pertama ya. Yang kedua, ini kan kemarin kayaknya udah kita sepakati ya di apa namanya di pertemuan dosen agama ya Bapak Ibu. Jadi Pak Ayah untuk materi agama 2 di IP ini membuang banyak atau apa namanya sangat meminim gitu ya, karena hanya toharoh dan aurat dan mahram gitu ya. Sedangkan kita-kita dosen agama yang lain itu masih ada sholat, puasa, zakat, haji. Dan itu bebannya apa namanya lumayan ya. Tapi tadi ketika apa namanya saya melihat ada video itu kayaknya peluangnya bisa lebih bagus gitu ya. Jadi itu mungkin Pak Ayah pertanyaan dari saya, cara apa namanya cara merangkum atau cara kita sebagai dosen melihat rangkuman itu bagaimana gitu supaya mudah dan tidak begitu banyak memakan waktu kita sebagai dosen. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sebentar, ada tamu. Sebentar saja ya. Sebentar. Mohon maaf.
Ya mumpung Pak Aya lagi ada tamu, Pak Karim tadi itu yang tentang latihan agak beda dengan post test sama pretest ya? Iya semacam gitu Pak. Jadi kalau kita mau terapin kayak pretest post test jadinya, jadi sebelum itu kita kasih pretest misalkan. Oh bukan. Maksud saya cuma mau mengklarifikasi bahwa yang dilakukan Pak Aya itu bukan pretest dan post test. Oh gitu ya. Iya, dia itu sebenarnya. Tapi tetap pilihan ganda kan ya Pak ya? Tetap pilihan ganda. Jadi yang Pak Aya lakukan sebenarnya kan kalau misalnya pretest protes kan kita pengen tahu ada gain apa tidak gitu kan. Kalau yang Pak Aya lakukan sebenarnya Pak Aya cuma ingin memacu mahasiswa supaya dia belajar. Dia nggak peduli tentang, dia tahu bahwa dengan mahasiswa belajar gainnya akan tercapai tapi tidak secara langsung diukur dengan adanya pretest dan posttest. Hanya ada posttestnya aja. Nah, kalau pretest sama posttest kan cuma sekali. Kalau yang Pak Aya tadi berkali-kali begitu Pak Karim. Oke, saya menjawab. Terima kasih, Pak Andreas. Ya, ini, tuh, masalahnya ada orang janjian ini. Bentar, mohon maaf sekali. Ya baik, bagaimana caranya kita untuk mengetahui cara tadi ya, tugas untuk merangkum video ya, kita butuh waktu dan lain sebagainya. Yang pertama pasti dosennya sudah harus nonton video dulu ya, artinya dosennya sudah tahu apa poin-poin yang ada di situ. Yang kedua, kita punya asisten ya, saya ada 2 asisten. Oh mohon maaf, di agama 2 ini saya ada 3 asisten karena saya diminta ngajar di ekonomi juga, jadi saya akan berat ya kalau hanya 2 asisten. Jadi saya punya 3 asisten, yang mana tugas asisten itu yang pertama mereka menerima setoran hafalan, itu yang pertama sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal. Yang kedua, asisten ini nanti akan membantu saya melihat rangkuman yang dibuat oleh mahasiswa. Ya, asisten ini, karena asisten ini kan dulunya pernah ikut belajar di sini, jadi dia sudah tahu videonya. Ya, videonya tidak banyak berbeda ya. Jadi dia sudah tahu, nanti dia cek ya bagaimana kelengkapan rangkuman dari video yang sudah kita berikan. Nanti asisten yang akan membantu kita menilai gitu. Jadi kita harus tega untuk mendelegasikan kepada asisten karena kita yakin dengan kemampuan dia ya, dia sudah mengambil mata kuliah ini dan nilainya bagus A ya. Artinya dia dalam mengerjakan tugas dulu merangkum video bagus, dan kedua pemahaman mereka tentang materi juga bagus, dan yang ketiga pasti hafalan mereka juga bagus. Nah, jadi modal itulah yang nanti akan membantu kita untuk mengoreksi. Tapi memang tidak 100% kita berikan kepada mereka. Nanti di akhir kita juga akan melihat, penilaian asisten begini, nanti kita tinggal apakah kita tambahi dan lain sebagainya. Jadi asisten secara kerapihan, ya, secara kelengkapan, itu asisten melihat, secara substansi tetap dosen yang akan menilai. Biasanya saya begitu. Oke. Kemudian yang kedua, materinya berbeda. Ya, memang sekarang ini di kuliah agama, di dosen-dosen agama sedang meremapping kurikulum ya. Alhamdulillah. Usulan kami beberapa bisa masuk ke agama 2 meskipun tidak seluruhnya ya, karena agama 2 ini selain daripada toharoh nanti akan ada ibadah sholat dan lain sebagainya. Jadi yang saya tampilkan di sini memang adalah pengalaman mengajar karena selalu saja tidak mencapai target apa yang diminta di RPS ya. Kalau mengikuti materi yang sebelumnya itu terlalu banyak sekali, bahkan bukan cuma ibadah, bahkan nikah pun dibahas di agama 2. Dan itu dengan kemampuan mahasiswa, dan kita sudah lihat, kita sudah takar, dan lain sebagainya, untuk bisa mereka pada tahap pemahaman, ya, pada tahap pemahaman dan studi kasus, itu akan berat. Gitu. Makanya kenapa ini agak berbeda. Ya, tapi nanti kalau misalkan sudah disetujui di tingkat rektorat dengan materi yang baru, ya kita mau tidak mau kita harus ikuti. Ya. Jadi begitu. Kemudian tadi betul juga ada, kalau Pak Karim pakai post-test ya, ya, kalau saya sistemnya memang begini, sistemnya adalah memaksa mereka untuk belajar. Jadi makanya kenapa kita kasih passing grade, harus lolos 80, silahkan mereka mencoba berkali-kali ya, coba berkali-kalinya beri mereka ini supaya memotivasi mereka untuk belajar. Kalau kita hanya melakukan evaluasi, kita cuma tahu nilai doang ya. Oke, kita post-test, kita tahu nilai dia sekian, misalkan begitu ya. Kita lakukan evaluasi atau kuis setelah pembelajaran, kita tahu nilai dia sekian. Tapi bagaimana cara kita meningkatkan itu? Nah, salah satu wasilah saya untuk meningkatkan itu ya, saya harus memaksa mereka mencoba lagi.
gitu ya. Meskipun dia akan mendapatkan soal yang berbeda nanti, karena soalnya kan di random ya, dari sekian banyak bank soal, kemudian yang ditampilkan hanya sekian soal, meskipun nanti mereka akan random, oh ini pertanyaan yang berbeda lagi nih, beberapa pertanyaan berbeda lagi dengan saya temukan yang di kesempatan pertama tadi ya, dia akan belajar lagi ya. Sampai harapannya adalah mereka bisa membaca atau mau benar-benar membaca seluruh apa namanya seluruh rangkuman itu. Dan nanti tugas daripada merangkum itu akan dikumpulkan sebelum evaluasi. Jadi namanya apa namanya rangkuman itu disusun ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11. Nanti pas pertemuan 11 mereka harus kumpulkan untuk persiapan melakukan evaluasi. Dan satu lagi, merangkum itu tidak satu orang semuanya ya, tapi dibagi per kelompok ya. Nanti misalkan ada 8 kelompok, masing kelompok 8 orang. Nah, 8 orang ini nanti akan membagi. Orang si A kelompok dia harus merangkum video pertemuan 1, si B pertemuan 2, si C pertemuan 3. Nanti akan di-share bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi tidak satu orang setiap pertemuan mereka merangkum, tidak. Jadi kita mengevaluasi mereka sudah menonton atau tidak. Setiap orang pertama kita lihat dari kehadiran di PJJ, yang kedua kita lihat dari hasil evaluasi latihan mereka. Ya, tapi secara berkelompok mereka juga harus secara kelompok mereka juga harus bekerja sama untuk menyusun 11 pertemuan tadi, toharoh 11 pertemuan. Dari 11 pertemuan itu harus ada rangkumannya lengkap seluruh video, mereka harus bagi tugas sendiri. Nah, dibagi tugasnya berdasarkan kelompok. Pembagian kelompok ini berdasarkan pembagian kelompok penyetoran hafalan. Jadi di agama ini asisten tidak terlalu kebingungan untuk menagih-nagih. Kamu harus nyetor sekarang, kamu sekarang tidak. Karena kita sudah pakai aturan kelompok ya, ada 8 kelompok. 8 kelompok ini dibagi ke sekian asisten. Nah, kelompok 1 dan 2 asisten A, kelompok 2 dan 3. Nah, kelompok ini selain kelompok untuk menyetor hafalan, mereka juga adalah kelompok untuk menyetor tugas merangkum video. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ayah. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ada pelatihan nanti ya buat dosen-dosen agama yang lain ya. Ya, makanya ini dites kelas dulu. Iya, ya, siap-siap. Makasih. Ya, makasih Pak Karim. Ya. Terima kasih Pak Karim, Pak Ayah. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberi masukan, beri tanggapan? Kalau dari Pak Andreas, hal yang paling disayangkan nih banyak dosen yang mahasiswa belajar agama setiap semester tapi tidak terasa perubahan signifikannya gitu. Itu ya Pak Andreas ya. Sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai mahasiswa nih, ada mahasiswa di sini nih. Ada Ova, ada Slazia, sama Taskia nih. Kita coba tanya kali ya. Gimana pendapat kalian terkait dengan pembelajaran agama di Universitas Syarsi nih? Dan kemudian mendengarkan modifikasi yang sudah disusun oleh Pak Aya. Kira-kira gimana? Dari Sonia mungkin? Kita dengar langsung nih dari mahasiswanya, Pak. Oh, silakan. Meskipun bukan mahasiswa saya nih ya. Iya, enggak apa-apa. Yang penting kan bisa terasa gitu gimana perbedaannya. Gimana Sonia? Sonia? Iya. Ya Putri. Kalau dari aku sendiri sih ya jadi dapat gambaran ya gimana apa cara pembelajaran untuk cara pembelajaran agama Islam di mana di prodi lain gimana, karena kan itu aku belajar agama 2 itu kan kayak waktu aku itu kan masih kayak kayak dosen mempresentasikan, tapi kan kalau dari Pak Aya ini kan udah kayak biar kita belajar lagi, jadinya tuh kita terlatih sendiri kayak gitu, jadi lebih dapat gambaran gitu loh. Jadinya mungkin kalau diaplikasikan ke prodi lain mungkin juga bisa, jadinya mahasiswanya jadi kayak lebih termotivasi lagi buat belajar gitu. Baik. Terima kasih Sonia. Ya jadi memang kalau dari Pak Karim perilaku itu bukan hanya tanggung jawab dosen agama tapi banyak pihak atau semua pihak ya. Jadi memang tidak hanya dosen agama yang harus yang effort, tapi mahasiswa juga harus bisa memperbaiki akhlak kali ya. Karena kan kita kuliah di Universitas Syarsi yang memang standarnya adalah kuliah Islam gitu, Islami. Gitu. Ada lagi kah dari Bapak Ibu sekalian? Saya mau komen. Ya, silakan Ibu. Pak Aya, ada di sini ada Pak Karim juga ya. Saya itu kan harapannya besar sebetulnya untuk dosen-dosen agama ya, karena kualifikasi dosen-dosen agama Yarsi itu nggak main-main gitu loh.
Sementara harus kita akui sendiri ke kemampuan anak-anak kita. Ya Pak Ayah udah tahu lah. Masih banyak kan ikro satu lah ya Pak Ayah ya. Ya betul. Jadi kan kita ketahuannya itu kan kalau lagi skripsi gitu kan disuruh baca Quran baru deh ketahuan deh mereka ngapalin. Nah, kan saya pernah dulu diskusi dengan agama yang lalu gitu ya sebelum Pak Ayah masuk itu kan sepertinya di dosen agama agak berat mau ngajarin anak-anak kita ngaji, maunya ngajarin sistem dagang, sistem waris. Yang menurut saya ngapain ngajarin sistem dagang, sistem waris dan sebagainya kalau ngaji aja ya, halo. Gitu. Ya halo. Kan? Halo? Ini saya yang terlempar apa bagaimana? Hah? Kedengeran nggak, Medina? Kedengeran, iya, kedengeran, Bu. Pak Ayah yang itu ya? Pak Ayah yang lagi. Yang apa-apa, ada Pak Karimullah juga di sini kan, nanti bisa jawab. Baik. Bagaimana memasukkan itu di kurikulum, sehingga walaupun anak-anak mendapatkan materi-materi yang lain yang advance, tapi dasarnya itu tetap ada gitu. Belajar bacanya itu tetap ada, tahsinnya tetap ada gitu. Kalau Pak Ayah nggak ini, ada Pak Karim. Gimana nih Pak Karim? Harapan saya besar sekali Pak Karim ke dosen-dosen agama ini. Bener deh. Harapan saya malah anak-anak Yars itu harus bisa ngomong bahasa Arab semua gitu. Masih luar biasa gitu loh. Masa baca abata saja masih ngeja gitu kan. Silakan Pak Karim. Gantikan Pak Ayah. Gimana cara masukkannya di kurikulumnya agama ini? Makasih apa namanya Bu Umi ya. Iya. Kita tahu lah dan apa namanya satu angkatan Yars itu ada 10 ada 1000 gitu ya. Satu angkatan ada 1000. Kemudian kalau 4 angkatan ada 4000. Dosen agamanya hanya ada 10 kemarin. Sekarang ada 7. Kira-kira logikanya bagaimana Ibu? Ya, makanya yang utama ya pikirnya astos gitu atau gimana? Logika dasar. Mohon maaf Bu, terputus. Iya, makanya terputus. Saya kemarin di Oh ya, ini ada Pak Ayah nih. Pak Ayah silakan menjawab Pak Ayah. Iya, itu memang jadi PR utama ya, dosen agama ya. Sebenarnya banyak modifikasi sudah saya lakukan secara pribadi tadi seperti kata Pak Karim ada. Putus lagi nih kayaknya Pak Ayah nih. Ya, udah bisa. Iya. Dari asistensi dengan yang bisa membaca Quran, lulusan pesantren dan lain sebagainya itu pernah saya lakukan, tapi itu tidak terlalu maksimal ya. Kenapa? Ya. Karena jamnya hanya sedikit, makanya tidak saya pakai lagi. Nah, nanti mudah-mudahan dari wadah apa namanya nanti kan akan ada wakil rektor bidang agama, artinya catur lima ya, catur dharma keempat agama. Nanti sedang digodok bagaimana supaya anak-anak punya kompetensi dalam hal membaca Al-Qur'an gitu Bu Umi. Kalau ya. Saya usul pribadi dan belum disampaikan difloorkan ke forum, ya seharusnya kita memang pertama kita punya wadah sendiri ya. Yang kedua, kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau anak-anak mereka punya lembaga yang mereka akui, mereka bisa belajar di situ, boleh. Kalau kita berkaca dari mahasiswa IIUM ya di Malaysia, jadi ada kawan kita yang kuliah di Malaysia, jadi mereka ketika mereka belajar membaca Quran itu jadi SKS tersendiri meskipun tidak di dalam kampus tapi di halaqah-halaqah ataupun kursus-kursus yang ada di luar. Nah, nanti bisa di SKS gitu ya kalau mereka bener. Iya, nanti tinggal diatur ujiannya saja. Jadi dosen agama hanya dosen agama nanti hanya menguji apakah benar dia sudah melakukan apa namanya? Jadi sertifikat, dia hadirkan sertifikat, saya sudah bersertifikat, saya sudah bisa baca Quran, oke. Nanti tinggal dibuat momentumnya untuk bisa, untuk bisa mereka baca Quran. Jadi kita buat seperti ujian lisan, ya, per orang. Buka Quran sekian, ayat sekian. Nah, nanti kalau benar-benar sudah bisa, ya sudah. Mudah-mudahan itu bisa jadi syarat skripsi, Bu. Jadi sebelum nyusun skripsi, mereka sudah bisa itu dulu. Gitu. Itu seperti yang chat Pak Andreas, ya, kan setara, sesuai dengan semangat Kampus Merdeka, kan, apalagi kalau kan sudah ada yang hafidoh gitu kan, harusnya mereka sudah bisa disetarakan SKS tuh. Apalagi nanti korek 5 harusnya Yarsi MTQ bisa lebih banyak delegasi gitulah. Betul. Harusnya memang ke sana. Ya, jadi memang ada beberapa cara, Bu. Pertama secara internal kita ini kan, karena memang kalau hanya mengandalkan dosen agama itu momentumnya tidak akan cukup waktunya ya. Waktunya dengan banyaknya mahasiswa itu tidak cukup. Kita mau uji satu persatu bacaan mereka bagaimana aja, waktunya sudah termakan banyak sekali, bisa 2-3 pertemuan gitu. Apalagi kita harus ngajarin satu-satu. Tapi teorinya ada, tajwid ada di agama satu. Nanti kalau di IP itu ada materi tentang tahsin tersendiri di semester 5 gitu. Itu kita interpretasi dari itu. Itu dari internal. Dan juga kita bisa memanfaatkan orang-orang yang sudah lancar baca Qur'annya ya. Dari tadi, dari membuat halaqah-halaqah di masjid dan lain sebagainya. Nah, jadi
Kalau hanya dihandle dosen agama sendiri kayaknya memang berat, tapi tadi internal eksternal dioptimalkan, mudah-mudahan itu jadi bisa jadi kompetensi yang itu menjadi syarat mereka nanti kalau mau skripsi mereka sudah harus. Ya, harus itu Pak, harus tuh. Betul. Biar nggak kalah sama anak SD kan? Betul. Makasih Pak Ayah, Pak Karim, Pak Andre. Terima kasih Bu Umi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Umi. Untuk berikutnya mungkin Putri, Andres. Ya? Putri, maaf boleh share sedikit saya? Boleh, boleh Mbak Ade. Boleh, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, saya pakai tablet bingung. Jadi menanggapi yang Bu Umi bilang, pengalaman share kami di Fakultas Psikologi, mungkin di sini ada Pak Karim juga ya. Jadi udah tiga semester ini Bu, kami mengadakan mentoring Al-Quran. Gitu. Jadi dari mulai anak-anak yang mahasiswa tingkat 1, kita waktu itu awalnya memberikan mereka pelatihan. Jadi kerjasama dengan masjid untuk melakukan pelatihan. Gitu. Jadi Masjid Yarsi, kita melakukan kerjasama tersebut. Mereka diberikan pelatihan mentoring terkait pembelajaran Al-Quran, bagaimana tahsin, dan lain sebagainya. Tapi pemilihan anak-anak ini juga berdasarkan kemampuan-kemampuan mereka. Gitu. Jadi kita pilih mereka berdasarkan kemampuannya, kemudian setelah itu kita tawarkan untuk diadakan pelatihan mentoring, terjaringlah 20 orang. Kemudian dari 20 orang ini, maka setelah mereka mengikuti pelatihan, mereka dapat sertifikat. Setelah itu kita bikin kontrak kepada mereka, apakah mereka mau atau tidak mengajarkan teman-teman seangkatannya. Gitu. Jadi kemudian akhirnya kita adakan selama percobaan nih satu semester dan berhasil ya. Jadi ini pun diadakannya untuk pelatihannya tidak di fakultas, jadi langsung mereka pergi ke masjid gitu. Jadi kita bebaskan mereka untuk di masjidnya waktunya gitu. Tapi di awal-awal itu diadakan sesuai dengan jam mata kuliah agama. Terkait waktunya mungkin Pak Karim yang lebih tahu pemilihan waktunya. Kemudian di akhir semester kita evaluasi apakah ada peningkatan atau tidak terkait pelatihan ini. Dan alhamdulillah sudah berjalan selama 3 semester. Mungkin yang terkendala adalah saat ini kan ada pandemi ya. Kemudian jadi pelatihan tersebut diadakan secara online. Nah, masih terkait dengan biaya nih. Jadi kendalanya adalah biaya karena kita juga berarti membebankan mahasiswa tersebut untuk Zoom dan lain sebagainya gitu. Itu yang menjadi kendala. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya tekankan juga yang tadi Pak Aya bilang terkait IIUM, saya juga S1 dan S2 di IIUM, benar yang Pak Aya bilang bahwa kita di sana memang ada sistemnya daurah, jadi halaqoh per minggu gitu. Jadi selain kita kuliah, kemudian kita ada daurah dan halaqoh. Nah, halaqoh ini dikelompok-kelompokkan berdasarkan misalnya kayak daerah, kalau misalnya Malaysia, maka yang menjadi tutornya atau mentornya adalah orang-orang Malaysia. Tapi kemudian kalau misalnya international students, maka kita juga halaqohnya bersama dengan teman-teman misalnya dari Nigeria, kah, dari Jepang, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dikelompok-kelompokkan. Nah, halaqoh ini ada penilaian tersendiri, tapi istilahnya adalah waktu zaman saya lebih kepada penilaian ekstrakurikuler. Nah, itu masuk dalam penilaian akhirnya ke akademik, menjadi hal yang menjadi tambahan ya untuk penilaian akademik kita gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk sharingnya. Terima kasih untuk Pak Aya, terima kasih sharingnya. Saya belajar untuk terkait penilaian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga Bu Ade. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ade. Jadi memang besar sekali harapan setiap dosen ya. Bahkan prodi juga turun langsung nih terkait dengan perkuliahan agama gitu. Dan memang ya, setuju sih Pak, perlu adanya kompetensi membaca Al-Quran, karena kan memang label brandingnya Universitas Yarsi adalah Universitas Kampus Islam gitu. Jadi masa keluar dari Yarsi nggak bisa baca Quran gitu.
aktif. Mungkin sebelum kita lanjut ke ya. Ini aku dari Yarsi ya. Karena ada lo yang koas yang nggak bisa baca. Lo ada dong. Banyak bu, banyak. Bukan cuma ada. Banyak. Ya banyak, ada beberapa. Itu berarti perlu menjadi concern bagi ya, ibu. Betul. Sebelum kita masuk ke Pak Kuku, mungkin dari Pak Andres ada ingin disampaikan kah? Dari tadi sangat aktif di kolom chat ya. Ya kan saya hanya meramaikan di kolom chat, biar kesannya ramai gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan secara... Yeah. Ini kan kita punya dosen-dosen. Ya, kita punya dosen-dosen agama yang aktif nih, Pak Ayah dan Pak Karim. Dua-duanya Syekh. Aduh, Masya Allah, rahimatumullah, ya Allah. Aduh. Oke, ya intinya sih kita punya banyak harapan. Semoga ini energi positifnya tidak disalahartikan oleh dosen-dosen agama. Ya. Kalau kita banyak ngoceh itu karena kita peduli. Terima kasih Pak Andreas ya. Terima kasih Pak Andreas, terima kasih Bapak ya. Ibu sekalian. Nanti saya ada satu hal tadi, proyeksi yang forum itu. Mudah-mudahan di minggu depan saya bisa belajar lagi, coaching lagi gitulah. Menarik. Oke. Okay. Ini sepertinya kualitas kegiatan kita nggak bakal berakhir ini buat walaupun mau ditutup. Iya kayaknya sih Pak. Seharusnya jangan berakhir kan... Pak Andreas. Memang harus continue. Mentornya akan berjangka panjang. Baiklah untuk Pak Aya, waktunya juga karena kita masih ada tiga dosen lagi, dosen hebat yang akan sharing. Terima kasih banyak Pak Aya atas sharing pengalaman. Semoga berjalan dengan lancar ke depannya ya. Dan amin, semoga amin. Menjadi panutan juga untuk kuliah-kuliah agama lainnya. Baiklah.